Saya bergabung dengan franchise Air Minum Biru sejak November 2018, berarti sudah 2 tahun lebih. Saat ini saya memiliki 8 gerai. Perasaan saya selama menjadi franchise Biru, Biru memiliki manajemen yang kuat, prosedur yang sudah teruji selama 18 tahun, sehingga saya yakin bahwa saya berbisnis di bisnis yang benar-benar menguntungkan dan juga menjanjikan. Keuntungan saya selama berbisnis di Air Minum Biru, saya memiliki usaha yang sangat berprospek, mudah untuk diurus dan juga tahan terhadap segala kondisi ya. Baik itu bahkan saat pandemi pun, usaha Biru tetap maju. Kemudahan yang saya rasakan saat membuka bisnis Biru itu mereka sudah full support ya. Dari awal, dari training pegawai, dari sistem manajemennya, sistem administrasinya, operasionalnya. Sehingga kita sebagai franchise hanya tinggal menjalankan bisnisnya saja dengan mengontrol saja sesuai dengan standar operasional dari Biru kita. Menurut saya perkembangannya sangat baik. Bisnis Air Minum Biru itu bisnis air minum yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga bisnis ini bakal memiliki prospek yang sangat baik. Pengalaman yang paling berkesan ini selama pandemi ini ya, yang kita awal-awalnya juga ketakutan bahwa apakah bisnis kita juga akan kena dampak dari kondisi pandemi COVID-19, dan ternyata dengan bantuan dari manajemen yang terus memberikan support, memberikan arahan bagaimana supaya kita bisa menjalankan bisnis dengan baik, itu mungkin pengalaman saya yang ya sangat-sangat berkesan ya di tahun 2020 ini, dan itu membuat saya semakin yakin untuk terus membuka gerai-gerai Biru berikutnya. Bisnis Air Minum Biru ini menurut saya sangat cocok untuk kaula muda, karena bisnis ini mudah untuk diurus sehingga tidak terlalu makan waktu untuk mengurus bisnis di Biru. Air Minum Biru tuh berbisnis di kebutuhan pokok yang paling dasar ya, di mana orang tidak bisa sehari tidak minum. Sehingga untuk 3 tahun ke depan, apalagi Biru saat ini memimpin pasar industri air minum isi ulang, sehingga untuk 3 tahun ke depan menurut saya prospeknya masih jauh sangat baik sekali. Dan bagi yang ingin berbisnis di Air Minum Biru, ini adalah momen-momen yang pas untuk bergabung bersama keluarga besar Biru. Harapan saya Biru terus berkembang, dan saya juga mengharapkan Air Minum Biru ini bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar, untuk karyawan Biru, untuk saya sebagai franchisee, dan juga untuk franchisor Biru juga sendiri.